Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Mana nih yang katanya mau menggal leher saya? Tungguin dari kemarin kagak nongol-nongol. Saya tinggal di mana kalian sudah tahu. Masa kota sekecil ini kalian cari saya nggak ketemu-ketemu? Jangan-jangan nyarinya cuma di medsos doang. Ayolah, koi, ditunggu. Kaal, Taal. Penggal. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baik, Sandraku. Ini saya melihatnya ini. Abu Janda kayaknya stres ini. Ngapain lagi nantang-nantang orang ini? Minta dipenggal lah, minta di inilah, minta di itulah. Waduh. Abu Janda nyari anu ini. Sengaja mancing-mancing orang emosi. Ya, sebenarnya tidak perlu begitu. Kalau betul-betul ada orang nekat datang ke sana, betul-betul dipenggal, oh. Ya kan? Jangan pancing orang untuk emosi. Jangan pancing orang untuk semakin tidak baik. Tidak bagus, itu namanya sombong. Kesombongan itu ya. Ya mudah-mudahan ini tidak ada orang yang mau menggal dia. Ya kalau tiba-tiba ada, ya memang itu maunya anu Abu Janda. Aduh. Ya jangan ngomong begitu Abu Janda. Nanti betul-betul terbukti, nanti ada orang yang mau buat begitu baru. Ya kan? Tapi coba kita lihat, ada lagi yang tulis bentar lagi. Ya pesan saya kepada Abu Janda, tidak perlu ngomong begitu. Itu namanya semakin mancing mungkin orang yang semakin benci untuk melakukan hal-hal nekat. Ya kan? Ini tidak perlu lah yang begitu-begitu. Bah. Ya semoga baik-baik sajalah semuanya. Ini saja kawan. Ya. Abu Janda sekali lagi ini saya cuma berpesan aja. Enggak usah ngomong seperti itu. Karena takutnya orang yang mungkin selama ini membenci, semakin benci, akhirnya nekat. Ya, akhirnya nekat. Hanya untuk mau menjalankan apa yang disebut tadi itu. Ya, saya secara pribadi tetap doakan. Mudah-mudahan Abu Janda selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki. Itu doa saya. Dan seluruh sahabatku semuanya, saya doakan seluruhnya. Sahabat rakyat Indonesia agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, panjang umur, lancar rezeki. Demikian kawan, bagikan videonya.